Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan memberikan sebuah informasi penting dan tutorial ya untuk teman-teman semuanya mengenai duplikat konten dan keunikan artikel. Nah, kita bisa mengeceknya di sini di kuetext.com. Jadi, seberapa unik sih artikel kita yang kita buat itu gitu kan. Nah, jadi kita akan lihat di sini, kita sudah lihat, kita akan cari artikelnya. Misalnya tutorial mengaji, misalnya ya, misalnya 8 cara membaca Al-Qur'an yang benar. Oke, siap. Ini kan kita copy. Ya, seorang ini kita copy. Kita masukkan sini. Pastikan sini. Kemudian kita enter biar dua paragraf ya. Ini mengenal hijaiyah. Oke, siap. Oh, ini sampai sini lah. Oke, siap. Copy, kemudian masuk sini lagi, kita pastikan. Nah, kemudian sudah ini kita klik cek plagiarism. Dan dia berputar-putar ya sampai membuat kita pening ya. Nah, ini kemudian dia berputar-putar, 7% membuat kita pusing. Oke, 9% membuat kita pusing. Lalu 10% udah minuman timo belum ya. Kemudian putar lagi ya. Masih, oh ini dia udah muncul ya. Jadi 100% next ya. Next ini tutorialnya juga nih. Next ya, tour ya. Enter. Oke, siap. Nah, ini 100% 0. Maksudnya gimana dong? 90% dan 100% read. Oke, siap match-nya. Oh. Ini 100% ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, cara mengecek keunikan dengan menggunakan kuetext ya, kuetext.com. Jadi kalau teman-teman kurang percaya dengan hasilnya ini, mengatakan ini 100% ya persennya, bisa teman-teman gunakan tools yang lain gitu. Nah, jadi caranya sama, buka aplikasi ini ya, yang ini, lalu teman-teman masukkan ke dalam kotak, lalu klik, teman-teman klik. Oke, teman-teman sampai jumpa, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini penting ini bermanfaat.